Jelang penerimaan peserta didik baru 2023, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menyebut sedang berproses. Proses penerimaan untuk pelajar tingkat SMA SMK negeri tidak jauh beda dari tahun lalu. Penetapan jadwal PPDB akan mulai diumumkan pada minggu ini. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menyatakan telah melakukan rapat dan sosialisasi dalam mempersiapkan penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang lebih baik dari sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Syamsur Rizal, dalam upaya memperkuat operator serta para kepala sekolah guna memastikan PPDB dapat terlaksana dengan baik. Sejauh ini, Syamsur Rizal juga menyebut bahwa PPDB sedang berproses dan memastikan jadwal-jadwalnya semua, namun proses penerimaan tidak jauh seperti tahun lalu. Ada 4 jalur penerimaan peserta didik yang dibuka dalam PPDB ini, seperti jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Selain itu, proses penerimaan ini dilakukan sepenuhnya oleh sekolah terkait, sementara Dinas Pendidikan akan melakukan pengawasan dan monitoring dalam pelaksanaannya. Penerimaan mahasiswa baru sekolah ini sepenuhnya itu yang dilaksanakan oleh sekolah SMK dan SMA. Kami Dinas Pendidikan selaku pembinanya nanti mengontrol. Semua proses pelaksanaan itu semuanya ada di SMK dan SMA. Termasuk operator pelaksanaannya tadi. Nanti yang kita perkuat operatornya tentunya dengan kepala sekolahnya. Ya, nanti dalam waktu dekat ini kita mulai meramunya semua, jumlah kuota itu nanti baru kita buatkan dengan surat keputusan. Sesuai ruang belajar Bang ya? Iya, sesuai ruang belajar per kelas itu 36. 36 maksimal. Maksimal itu tadi ya, per kelas itu tadi. Jadi bervariasi nanti semua sekolah itu jadi penerimaan. Rian Chen, JEK TV melaporkan.